Sebanyak 279 santriwan dan santriwati dari 18 Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ yang ada di Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, diwisuda secara serentak. Prosesi wisuda santri ini dilakukan Bupati Karimun, Aunur Rafiq, di lapangan futsal mini Desa Teluk Radang, Kundur Utara pada Minggu pagi. Dalam prosesi wisuda santri ini, Bupati Karimun didampingi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Jamzuri, anggota DPRD Karimun, Anwar Hasan dan Azmi. Acara wisuda akbar santri di Kecamatan Kundur Utara tahun 2022 ini juga disejalankan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sambutan Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengucapkan selamat kepada anak-anak TPQ yang telah diwisuda pada Februari tahun ini. Aunur berharap para santri kedepannya dapat menjadi insan Quraini yang terus memuliakan dan menyiarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah dilaporkan panitia dan dilaporkan oleh Ketua BMPG TPQ dan luar biasa bahwa hari ini dengan kondisi COVID selama 2 tahun lebih ini, tahun ini kita mulai dapat melaksanakan aktivitas kegiatan-kegiatan wisuda santri yang memang sangat ditunggu oleh para wali santri. Alhamdulillah ya, semua berjalan dengan baik. Hari ini akan wisuda sebentar lagi dan nanti akan dilanjutkan dengan tausiah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan anak-anak kita yang hari ini belajar Al-Qur'an, mudah-mudahan pada saatnya mereka yang akan mengganti kita untuk mengajarkan Al-Quran. Aunur Rafiq juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru TPQ yang telah mengabdikan diri untuk melahirkan generasi yang cinta Al-Quran. Aunur juga meyakini anak-anak yang telah diwisuda ini kelak ke depannya akan menjadi generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan guru-guru TPQ di Kabupaten Karimun. Ferino melaporkan dari Karimun.